Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Anila Channel dimanapun berada. Hari ini kita akan kepoin youtuber-youtuber khususnya yang di Batam. Ya, berapa sih penghasilan youtuber yang ada di Batam, Bang Hairul Lazi? Ya, kita kepoin dua dulu. Oke, check it out. Oke, kita buka Google. Kemudian kita cari socialblade.com. Kita klik. Bang Hairul Lazi. Oke. Ya baik. Berapa sih penghasilan Bang Hairul Lazi per bulan ya, per bulan atau per video? Kita buka di Google Blade ya, socialblade.com. Oke, rata-rata penghasilan Bang Hairul Lazi itu per video itu sebesar ya, jadi taksiran penghasilan video yang diposting oleh Bang Hairul Lazi per video itu kisarannya berbeda-beda. Ada yang 68 US dollar, ada yang 69 US, ada yang 66 US, ada juga 67 US, ada juga 62 US, 43, 58, kemudian 46, 99, 151, dan 127 US dollar. Jadi total ya, total penghasilan per bulan itu sebesar 2.122,148 US dollar. Oke, kita ke kalkulator. Aku nanya, kamu udah kerja di sini? Ini mulai nanya. Ada di mana? Kalau tuh aku mau selesai itu nanti. Kita nggak mau bilang kamu udah kerja di sini. Ini ada yang ganti Virgo. Virgo ini apa? Berapa tadi ya? Ini aku orang kampus mana yang Virgo lagi? Yang aku balik tanya mang besar, pokoknya mau di mana mang besar barangnya Virgo. Oke. 2.122 kali 15.000. Oke, jadi penghasilan rata-rata per bulan dari Bang Hairul Lazi itu sebesar 31.830.000 guys. Ya, itu hitungan kotor ya. Itu menurut Social Blade. Ya. Nah, jadi itu rata-rata penghasilan Hairul Lazi ya. Total keseluruhan dari video-video yang diposting ya, diupload di YouTube, kemudian mendapatkan iklan dari YouTube itu sebesar 31 sekian. Memang luar biasa. Ya, jadi kita sebagai YouTuber ya, saya belum jadi YouTuber. Saudara-saudara saya seperti Hairul Lazi, Bang Ferry Kesuma yang sudah jadi YouTuber Batam, yang memang luar biasa perjuangannya. Memang membangun sebuah channel itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Namun bagaimana kita membangun sebuah channel itu dengan komitmen yang kuat, kemauan, dengan kerja keras. Karena tanpa kerja keras, tanpa kemauan, segala sesuatu keinginan kita tidak akan terkabulkan. Ya, maka dari itu teman-teman, ya ini cuma sekilas dari YouTube-nya Bang Hairul Lazi. Mohon maaf Bang Hairul. Oke, kepoin dikit dulu lah Bang Hairul. Komen-komen terus di YouTube juga kurang seru ya. Sekilas sekali saya update dulu tentang kisaran pendapatan Bang Hairul Lazi. Jadi rata-rata penghasilannya Bang Hairul Lazi per bulan itu sebesar 31 juta sekian, 31 juta lebih ya per bulan. Dan memang udah luar biasa ya, YouTuber Batam ya, the best lah pokoknya ya, mantap.
tetap berkarya, kerja keras, komitmen, dan sukses selalu. Ya, mudah-mudahan Bang Hairul juga berdoa biar kami dari Adila Channel juga bisa seperti Bang Hairul Lazi. Oke, thank you. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adila Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe Adila Channel. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channelnya Bang Hairul Lazi. Oke, terima kasih.